Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Masanya dah tiba. Ready? Biar Tok Imam dia yang kira. Nanti. Kali ini biar saya pula yang kira. Baik. Kali ini cikgu yang kira. Silakan cikgu. 1, 2, 3. Ajar sikit. Mesti lambat. Orang gelojoh artinya bersahabat dengan setan. Orang gelojoh. Orang gelojoh. Orang lambat. Orang lambat sahabat dengan santan. Lagi syarapan dan roji. Bisa buka eh? Buka. Silakan. Itu tak apa. Jangan pro. Tiga kunci. Banyaknya. Cuba kau rasa cikgu. Oh, banyak. Lagi-lagi. Yang merah tak ada? Yang merah ya? Ada? Ada. Ini dia yang merah. Itu silver. 50 sen. Masa merah dah. Lagi. Cuba situ. Merah. Eh. Ini dia. Itulah gayanya, kan? Kau semua ingat tak? Kalau dulu-dulu. Dulu, masa jemaah kita ramai lagi yang datang ke surau ni. Oh, bila tiba time kira duit, seronok. Ayolah, ini pun kalau tak kejadian. Aku dah kata dah, itulah. Sudahlah, Bu. Sabarlah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Buat apa tu? Berkelah ke? Kelah apa je pula, Karno, oi. Panas duduk dalam tau. Ha. Kalau panas, pasanglah aircon ke, water fan ke. Macam masjid kampung depan sana tu. Pak Karno. Mail aku cabang kau. Kau curi seluar dalam Pak Karno. Nanti buka puasa. Belanja kau. Belanja apa? Belanja kau makan sate kajang dengan air ABC. Apa? ABC? Tak puasa ni kena ABC baik tu. Put on je. Apa line kau nak? Aku nak kau ambil 2 line. Satu kuning, satu merah. 3 minit 40 saat. Ah.
Aku tak puasa pula. Aku kopi durian ni nak buat tempoyak. Oh, tempoyak eh. Ha? Tu, jari penuh dengan isi durian tu. Hmm? Bercita? Ah, tu. Oh. Mulut tu. Ha? Hai. Takkan tak puasa makan durian je ke? Aku kata keluar. Keluar! Ini poin besar ni. Kau, keluar! Hai. Pasal apa Pak Karno suka sangat pergi jemaah dekat surau depan tu ya? Eh, surau baru, cikgu. Ha, dah lah baru. Ada aircon pula tu. Perahu dingin. Siapa tak suka? Budak-budak kecil lagi suka pergi. Eh, betul lah Tok Imam. Anak saya pun baru je daftar dekat masjid sana tu. Duan? Masjid baru tu? Ha. Tapi yurannya bukan main mahal Tok Imam. Eh, dia daftar apa? Dia daftar mengaji lah. Pandai kena mengaji. Haram. Kalau Mak. Terror tak apa kan, tak ada terror mana pun. Cuai benar kau jaga anak kau. Hmm, tapi bagus juga idea tu Tok Imam. Mana satu yang kau cakap ni, pasal surau ke pasal mengaji? Mengaji buat di surau kita ni, katalah seorang budak kita ambil RM10. 20 orang dah RM200. Banyak tu. Banyak memanglah banyak duitnya Nazif. Tapi, mengaji budak-budak ni, Imam rasa dah serik dah. Suka main-main. Iyalah, tapi budak-budak lah yang meriahkan surau kita ni pun. Siapa nak jaga? Siapa nak kontrol? Apa payah kontrol beli oisir? Saya usahakan. Ha. Siap lagi rupanya orang sama macam aku ni. Hai! Oi! Ha, jangan lari, jangan lari! Aku kenal muka korang semua, aku tahu korang tinggal kat mana. Di sini! Semua sekali, sini! Panggil korang tak nak menyaut eh. Ha? Buat tak dengar eh. Sekarang kau mengaji kat mana? Cakaplah aku tanya. Mengaji dekat kampus sebelah bang. Ha. Mengaji kampus sebelah eh. Okey, mulai pada besok kelas mengaji kat surau kita tu dah buka balik. Ha? Ya. Tok Imam dah mula balik kelas mengaji. Jadi, korang balik nanti bagi tahu mak ayah, bagi tahu kawan-kawan semua, besok boleh mula mengaji kat surau kita tu. Tahu? Betul ke bang? Lah betul lah, takkan aku nak tipu pula. Abang Mayat datang sini nak bagi tahu tu je. Iyalah, nak bagi tahu apa lagi? Bukan nak beli kami. Bukan. Bukan ambil duit kami. Pun bukan. Ha, tapi kalau aku tak nampak muka korang besok dekat surau, siap korang aku belasah cukup-cukup. Tahu? Faham? Satu lagi. Mulai pada hari ini, korang semua kena panggil aku Abang Razif. Bukan Abang Mayat. Faham? Kau. Siapa nama kau? Tarmizi, bang. Tarmizi anak Husin? Ah, besar dah kau eh sekarang. Dulu kecil-kecil selalu ada botol susu semua tergantung kat leher tu kan?
Daripada saat ini, aku lantik kau sebagai duta kanak-kanak kampung ni. Jadi semua hal kawan-kawan kau semua kau kena tahu. Dan kalau besok kawan-kawan kau semua tak muncul kat surau, aku cek kau dulu. Tahulah nasib kau nanti. Faham? Faham. Ha, satu lagi. Lebih wajib dan afdal, aku nak tengok muka korang setiap waktu kat surau. Kalau tak nampak, siap korang. Faham? Dah. Jangan lupa besok, jumpa kat surau. Pergi sama main bola. Hei, korang. Besok petang kita kena pergi surau. Kau tidak, mati aku. Assalamualaikum, Abang Razif. Waalaikumsalam. Udi buat apa kat sini ni, Udi? Ha? Udi ikut abang eh? Siapa ikut dia entah, perasan je. Habis tu nak buat apa pula? Ha? Takkan nak main bola atau tu? Taklah, Udi boring duduk kat rumah. Tu yang jalan-jalan. Nampak Abang Razif kat sini? Abang Razif nak pergi mana? Boleh nak ikut boleh tak? Eh, tak boleh lah. Abang tak selesa, Udi. Udi tu bukannya budak kecil lagi. Dah besar panjang, dah jadi anak dara dah pun. Kalau orang kampung nampak, tak pasal-pasal kita dua kena gosip pula. Ih, perasanlah abang ni. Udi dah ada boyfriend lah. Bukannya nak dekat abang pun. Iyalah tu. Siapa? Ha? Adalah. Siapa? Kalau ada gambar, tunjuk. Kalau tak ada gambar, tak percaya. Ada lah. Ni ha. Siapa tu? Macam pelakon je muka dia. Ha? Macam tua je. Mana ada. Abang Razif tak baiklah. Dia ni budak sekolah Udi tau. Dah lah baik, handsome, pandai, tiada mengaji. Tak macam Abang Razif. Iyalah. Siapa nama dia? Ha? Ni. Ha. Karim. Karim? Karim. Apa pula? Yalah. Ada lagi ke orang nama Karim sekarang ni? Ada. Nama dia Karim. Karim lah. Okey. Kalau betul nak ikut, bolehlah. Tapi abang nak pergi jumpa orang kampung ni, nak ajak mereka datang surau. Abang Razif ni. Ha, itulah dia. Itulah. Baik pun salah. Jahat lagi orang tak suka. Kejap, ikut cepat. Dah. Bagus. Tiga orang juga. Mula-mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, Tok. Tok suka. Oleh kerana hari ini hari pertama kita nak mengaji, makanya eloklah kita berkenalan dulu, betul tak? Kita mulakan dengan yang ini. Nama saya Azli, Tok. Azli. Yang ni? Nama saya Tarmizi, Tok. Cantik nama kau. Yang ni? Nama saya Fatah Aina, Tok. Oh, tegas. Fatah Aina, Tok. Oh, bagus. Kalau begitu, eloklah kita mulakan mengaji. Buka Quran. Nampak tak? Jelas? Terang? Alamak. Karen tak ada lah, Imam. Karen tak ada? Bila? 2-3 hari. Yalah. Terima kasih, Encik. Encik, apa ceritanya? Imam, rupanya suami dah 7 bulan dah bil tertunggak. Yalah, memang betul pun. Bila lepas tu mana bayar lagi? Nak ingatlah macam ni. Tapi kalau kita bayar hari ni pun, diorang mesti ambil masa 2-3 hari bekerja juga nak pasang balik elektrik ni. Bawa elektrik balik? Budak-budak ni. Beratlah ujian macam ni, Aziz. Tok, hari ni mengaji ke tidak, Tok? Saya dah panas ni, Tok. Baju saya basah ni. Nanti mak saya ingat saya mandi sungai. Ya, tak payah juga ya. Tak bagus tu, Aziz. Macam ni lah. Anak-anak untuk minggu ni bolehlah balik rumah dulu. Tak adalah mengaji untuk kali ni ya. Nanti dah sampai masanya Atuk beritahu semula. Ya. Gila balik. Tak apa. Assalamualaikum. Salam. Oh. Apa pasal tu? Hei.
Awak, semalam saya call, kenapa awak tak angkat? Kenapa ni? Ha? Kenapa awak tak beritahu si mayat tu yang kita dah tunang? Pasal tu ke? Ha? Awak, saya rasa masa tak sesuai lagi lah. Bila? Semalam yang dekat hospital tu bukan masa yang sesuai ke? Awak tengok kan? Ha? Dengan keadaan semalam, dengan keadaan kabut macam tu. Takkanlah saya nak beritahu kat dia. Alah, saya tahulah awak tu sebenarnya penakut, kan? Ish, mana ada saya takut? Ish, saya tak takut dengan dia. Tak takut. Tapi kalau dia belasah saya macam mana? Ha? Siapa nak tolong? Awak nak tolong saya? Awak kan lelaki. Awak lawanlah dia balik. Awak tak kenal lagi mayat tu macam mana. Ha. Dia kalau belasah orang, lebam biji mata. Ni, gigi sampai terkeluar tau. Gigi sampai tanggal tau. Ha. Assalamualaikum Pak Gano. Ha? Pak Gano kena tolong kami. Allahuakbar. Assalamualaikum Pak Gano. Ha? Surau Aisyah Kirim perlukan pertolongan Pak Gano. Allahuakbar. Assalamualaikum Pak Karno. Waalaikumsalam. Kenapa ni Pak Karno? Mayat. Kau nak apa ha? Saya datang ni cuma nak minta bantuan untuk surau kita. Itu je. Siapa nak percaya cakap kau tu? Silap-silap kau yang kebas nanti kang. Kalau Pak Karno tak percaya, Pak Karno sendiri boleh hantar bantuan tu kat surau. Kalau aku tak nak, kau nak apakan aku ha? Kalau Pak Karno tak nak, saya akan bocorkan rahsia tak puasa Pak Kano tu. Yang Pak Kano ingat saya dah lupa. Siapa nak percaya cakap kau tu? Pak Kano jangan cabar saya. Kau ingat aku takut? Kita cuba dengan makcik dulu tengok dia percaya ke tidak. Jangan. Aku surrender. Kau minta aja apa kau nak. Tapi jangan minta yang bukan-bukan. Aku ni bukannya kaya sangat. Pak Kano cuma bantuan kecil je. Sikit je. Apa dia? Jom. Daud. Tok, waktu Isyak masuk pukul berapa, Tok? Kalau nak dikirakan ni, dah masuk dah ni, Daud. Kita nak azan juga, Tok Imam. Orang kampung pun datang. Kamu ni aku. Zaman Rasulullah dulu, Bilal bin Rabah tu selamba je dia azan. Tak ada pakai besar suara pun. Satu Mekah dengar tau. Itu Bilal bin Rabah tu. Ini tahu budak muda. Wah, tak pecah lagi. Lari sambung pun elektriknya. Alhamdulillah. Cepat juga ni. Tu bunyi generator tu. Itulah. Siapa pula yang bawa? Mana pula datang generator? Ha, siapa tu? Razif. Razif. Mana dapat generator tu? Pak Karno. Pak Karno. Ya, Pak Karno. Sejak bila pula orang tu nak derma generator? Surau ni pun dia tak ambil tahu. Nak tanya. Kita kena tanya. Pak Karno. Pak Karno. Razif. Thank you.
Assalamualaikum. Selim. Izzy, awak buat apa kat sini? Semayang lah. Buat apa lagi? Tunggu tuan awak eh. Siapa? Awak tak tahu lagi ke siapa tunang saya? Tak, mana tahu. Tu hari tak sempat nak cerita. Ha tu? Dah sampai. Tunang saya dah sampai. Kali ni cikgu yang kira. Eh, tu awak tak tahu.